Selamat siang, kami dari tim Justisia. Polemik mengenai pemilihan pimpinan KPK terus menggema di bibir masyarakat Indonesia. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang KPK dikatakan bahwa pimpinan KPK dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pertanyaannya, apakah tepat demikian? Sebagaimana kita ketahui, DPR terdiri oleh orang yang berlatar belakang partai politik yang tentu membawa muatan politik dan penuh dengan kepentingan. Sedangkan KPK bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan pasal 6 huruf E Undang-Undang KPK yang mana dilakukan terhadap kinerja DPR RI sendiri. Erwin Umar, peneliti Indonesian Legal Roundtable, salah satu orang yang melakukan DPR. Ia mengatakan, orang-orang yang lolos di calon pimpinan KPK ini dapat dijegal. Hal ini terlihat dari latar belakang historis pimpinan KPK yang ketika sudah mulai menyinggung masalah-masalah pemerintah kelas kakap, ia akan dicari-cari kesalahannya ataupun dipenjarakan. Menurut kami, hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakpercayaan atau ketakutan pada DPR dalam hal penentuan pimpinan KPK. Ketakutan tersebut dikarenakan banyak sekali politisi yang tidak suka dengan KPK sehingga acap kali melakukan pengkriminalisasi terhadap KPK akhir-akhir ini dan bisa juga terhadap para calon pimpinan KPK. Menurut kami, selama ini mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh DPR terhadap para calon pemangku jabatan bukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, melainkan sangat berbau kepentingan politis. Dalam pemilihan pimpinan lembaga anti rasuah sebelumnya, Komisi Bidang Hukum tersebut perlu melakukan pemilihan dengan cara satu anggota milih 5 calon. Menurut kami, cara tersebut sangat berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, karena hanya calon yang memiliki kedekatan dengan parpol yang akan dipilih. Selamat siang, kami dari tim Justisia. Kami mau mengingatkan sekali lagi, kewenangan DPR dalam melaksanakan seleksi pimpinan KPK sebelumnya dilakukan oleh pansel yang melibatkan unsur masyarakat. Jadi sebetulnya dalam hal ini masyarakat telah menunjukkan partisipasinya meskipun melewati ahli-ahli, tidak cuma ahli hukum, tapi ahli ekonomi, perbankan juga dilibatkan dalam pansel tersebut. Kemudian kewenangan DPR ini potensial diintervensi. Kenapa? Karena DPR sendiri kita tahu terdiri dari partai politik. Sekali lagi, partai politik yang hendak berebut kekuasaan dan memiliki kepentingan satu sama lain. Itu yang paling terpenting. Faktanya, kebijakannya bisa saja diskriminatif. Artinya apa? Kalau calon pimpinan tersebut tidak memiliki hubungan baik dengan anggota-anggota DPR tersebut, bisa saja digulingkan, bisa saja diasingkan dari calon-calon yang lain. Itu membuat KPK sendiri tidak dapat berdiri kokoh dan independen. Kemudian, argumen kami itu tidak sendirian. Mantan penasihat KPK bernama Abdullah Hamemua juga pernah mengatakan, permasalahan yang sering muncul dalam pemilihan capim KPK diseleksi oleh DPR dan seringkali terjadi deal politik. Sekali lagi, deal politik di DPR dan di Komisi 3. Dalam pemilihan pejabat publik ini, termasuk KPK, DPR acap kali melakukan sistem paket kandidat yang nantinya menjadi bahan untuk melobi salah satu fraksi ke fraksi lain. Kemudian permainan politik DPR itu juga sebenarnya juga dapat kita lihat secara langsung. Saat ini DPR sendirilah yang mengajukan undang-undang untuk melemahkan KPK. Bahkan di mana lembaga itu yang pimpinannya mereka seleksi sendiri, mereka ingin lemahkan. Oleh karena itu, menurut kami tidak efisien apabila pimpinan KPK dipilih oleh DPR. Bo, menurut tim kami juga, lebih baik DPR mengubah sistem pemilihan. Misalnya one man, one vote. Agar tidak terjadi penjebakan-penjebakan oleh DPR. Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, PSHK, Miko Ginting menegaskan hal ini penting guna menjadi bentuk tanggung jawab DPR sebagai wakil rakyat dalam memilih capim KPK, supaya ketahuan anggota Komisi 3 memilih calon yang mana. Di sisi praktis, ketentuan itu juga dinilai mempengaruhi independensi KY dan KPK dalam penentuan anggota KY dan KPK karena rentan disusupi politik transaksional. Dari sisi normatif, penerapan pasal-pasal itu dinilai bertentangan dengan pasal 24B ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terlepas dari semua itu, kami berpandangan bahwa sebenarnya pemilihan KPK tidak perlu melibatkan DPR lagi karena penyeleksian dilakukan oleh tim pansel seleksi itu yang ditunjuk oleh Presiden. Karena apa yang diputuskan DPR nantinya itu saja berdasarkan hasil pemilihan pansel KPK sebelumnya. Busro Mukodas mengatakan bahwa seleksi pemilihan KPK digelar oleh lembaga independen dan diisi oleh orang-orang yang kredibel. Menurut Mahmud MD mengatakan bahwa perlunya ada ahli dan tim khusus yang independen untuk memilih dalam pimpinan.